Yogyakarta punya kebun binatang yang cukup luas, namanya Kebun Binatang Gembira Loka. Hari ini kita mau ke sana. Kalian penasaran gak dalamnya apa? Yuk ikutin terus, jangan di skip ya. Kebun Binatang Gembira Loka buka pukul 9 dan harga tiketnya kalau weekdays Rp60.000, kalau weekend Rp75.000, tapi itu sudah termasuk naik kereta keliling dan juga kapal katamaran. Begitu masuk, Fiona dan Kenzo mau coba naik kapal katamarannya dulu. Sambil naik kapal katamaran, kita bisa keliling danau dan juga melihat hewan-hewan. Ada apa, Fia? Nanti mau naik itu? Oke. Ini kereta kelilingnya yang bisa membawa kita putar-putar di dalam kebun binatang. Naik kapalnya sudah selesai, sekarang saatnya kita lihat-lihat binatang. Ayo turun, yeay! Mana gagahnya? Yuk, yuk lari! Gajah. Ayo gajah. Mama, ini. Iya. Mama. Boleh jalan-jalan ke sini loh. Setelah lihat gajah, kita mau lihat orang hutan. Ikan yang besar ini adalah ikan arapaima. Di Gembira Loka Zoo ini ada satu akuarium yang isinya khusus ikan-ikan Amazon. Setelah ini kita akan berkunjung ke Reptil Park. Siapa teman-teman yang suka reptil? Koleksi reptil di Gembira Loka Zoo cukup lengkap loh. Kalau yang ini kura-kura. Wow, ada kodok besar juga. Kenzo sudah nggak sabar mau lihat kura-kura yang besar. Kura-kura yang di sini besar sekali ya teman-teman. Jenis kura-kura darat yang terdapat di Gembira Loka Zoo sangatlah beragam. Kalau yang ini kura-kura sulcata, wah dia lagi makan. Yang ini kura-kura gajah. Selain kura-kura darat, banyak juga koleksi kura-kura air. Yang ini adalah kura-kura moncong babi. Kalau yang di bawah adalah kura-kura leher panjang. Halo, beruang. Kok beruang sih? Buaya. Sekarang kita mau lihat ular. Hai ular teman, kalian enggak kan? Tuh, segerak tuh. Tuh. Wah.
Kita jalan dulu ya, mau lihat kura-kura Aldabra. Ayo kita lihat kura-kura yang besar sekali. Kura-kura Aldabra adalah salah satu jenis kura-kura paling besar. Dia bisa tumbuh sampai 1,5 meter dan juga bisa berumur sampai 200 tahun loh teman-teman. Setelah melihat kura-kura, kita mau lihat burung yuk. Wah, ada burung pelikan. Jangan lupa berfoto dengan burung-burung cantik. Ada burung makau dan burung nuri. Setelah melihat pelikan, kita mau lihat burung elang. Ada berapa? Bebeknya warnanya apa? Black. Oh, ada ikan tuh, satu-satu ikan. Fiona dan Kenzo kasih makan ikan dulu. Koleksi burung di Gembira Loka Zoo memang sangat bermacam-macam ya. Apa kalian tahu ini jenis burung apa? Burungnya bisa menyelam loh. Ini adalah burung pecuk hitam. Teman-teman pasti sudah tahu kan ini binatang apa? Binatang pinguin. Pinguinnya bisa renang, tapi pas nggak berenang ini. Ada berapa pinguinnya? Dua. Ini beruang madu. Habis ini kita mau lihat apa ya? Nggak dipanggil lari tuh. Untuk apa? Zona cakar adalah zona terbaru di Gembira Loka Zoo. Kita bisa melihat berbagai macam kucing. Ayo kita lihat macan dahan. Wah, ternyata macan dahannya baru tidur. Sekarang kita mau lihat yang sudah ditunggu-tunggu dari tadi nih. Kita mau lihat harimau. Kandang harimaunya yang ini sudah direnovasi, jadi bagus banget ya teman-teman. Kita mau lihat harimau. Mana harimaunya? Baru apa harimaunya? Baru nyilapin kaki. Iya, ini baru shoot nih. Nama binatang ini adalah otter atau berang-berang. Otter atau berang-berang ini adalah hewan pemakan daging. Selain di darat, otter juga bisa berenang loh.
Setelah melihat binatang, jangan lupa sering-sering cuci tangan ya teman-teman. Gue naik kereta. Kamu ke mana sana? Kereta gajah. Penumpang naik dan turun di halte yang sudah dipersiapkan. Karena sudah siang, Fiona dan Kenzo mau makan dulu. Selamat makan teman-teman. Setelah selesai makan siang, emak mau ngajak Fiona dan Kenzo beli boneka. Hore! Sebelum masuk toko souvenir, harus memakai hand sanitizer. Dan ketika di dalam, jangan terlalu banyak menyentuh. Toko souvenir ini nggak hanya menjual boneka saja, tapi juga baju, gantungan kunci, dan topi. Kenapa sama Mak? Nah, ini yang sudah ditunggu Fiona dan Kenzo dari tadi. Kita mau naik kereta gajah untuk keliling-keliling di kebun binatang. Kita mau naik kereta gajah? Mau. Mau? Oh, naik gajah. Ya, Ken. Fiona, kenapa ya kok nggak ceria kayak biasanya? Karena tadi Fiona jatuh. Oh no. It's okay. Sebelum pulang, kita keliling-keliling kebun binatang pakai kereta taring dulu. Asik loh teman-teman. Sekian dulu video jalan-jalan kali ini ya teman-teman. Kalau kalian suka videonya, pencet tombol like. Jangan lupa subscribe Yongchuho ya. Terima kasih.